Nah, kita mau nge-review satu buku aja. Coba kakak tebak mana yang bukunya Pemadam Kebakaran. Bener nggak ya? Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita NASA Channel. Kembali lagi dengan saya, Ayah Aryo, dan juga kakak Nara. Kami mau nge-review buku dan juga ngebacain buku sedikit tentang rescue dan emergency vehicle. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, channel Cerita NASA, dan juga nyalain tombol notifikasi agar selalu dapat update video dari keluarga kami. Nah, ini buku menarik banget. Judulnya adalah Rescue and Emergency Vehicles. Includes 9 chunky books. Bukan untuk anak di bawah 3 tahun ya. Nah, ini nih yang menarik. Jadi, ini gambar fire engine atau mobil pemadam kebakaran. Dan ini ada buku puzzle-puzzlenya. Ada berapa biji, Kak? 9. Coba dihitung, Kak. Ayo aduk-aduk ya. Habis itu Kakak susun, oke? Ini bukunya bisa ditarik gini, teman-teman. Tuh, ternyata buku ambulans. Buku apa lagi, Kak? Nah, sekarang udah berantakan kayak gini. Inara bakal bisa susun. Jadi, mau ambil pemadam kebakaran. Silakan Inara. Kita mau nge-review satu buku aja. Coba kakak tebak mana yang bukunya Pemadam Kebakaran. Bener gak ya? Bener, Pemadam Kebakaran. Ini contoh bukunya ya. Fire Trucks, apa kak? Fire Truck. Ini bukunya. Tuh, Fire Truck. Jadi dijelasin driver's cab, ladder, equipment lockers. Hose. Ini tempat apa sih? Oh, ini tanya ini. Ini tempat pengemudinya. Ini tangganya, ladder, apa? Buat naik ke atas. Iya, buat naik ke atas. Ini equipment lockers, jadi baju-bajunya di sini. Ini hose storage untuk pipa. Pipa apa? Selang, untuk selang. Selang ya, untuk api. Duk. Iya benar, nanti kita lihat yuk. Tembak kayak bun. The firefighters race to a fire in their fire truck. Mereka ngebut tuh. Mereka mau kemana ini? Mereka mau kemana ini? Mau ke rumah. Yang terbakar ya. Terus, the fire truck has a long ladder. Ini ladder yang tadi kakak ngomongin kan? Oh. Tinggi. To reach high windows. Untuk mencapai gedung-gedung yang tinggi ya. The firefighters use a hose to direct water on the fire. Hose-nya tadi mana disimpannya? Ini hose nih. Gimana tadi hose-nya disimpan? Benar. Hose storage. Nah, ini disimpan di sana tuh. Kayak selang gitu ya. Selangnya kok dulu seharusnya kan biasanya aku nonton bulat-bulat di sini. Bulat-bulat. Tapi waktu kayak gini udah ditarik sama si pemadam kebakarannya supaya bisa dipakai lurus gitu. Terus nah, tuh kan udah pakai hose dia. Would you like to be a firefighter? Iya, kayak tembak-tembakan ya. Kakak mau jadi pemadam kebakaran nggak? Mau jadi ambulans. Mana ambulans sih, Mbak? Coba cari ambulans. Mana ambulans? Oh, benar. Kok kakak ingat sih? Kita balikin lagi yang ini. Taruh lagi. Hap. Nah, contoh berikutnya ya. Ini adalah buku ambulans. Apa, Kak? Panas. Ambulans. Ambulans paramedics cab. Ini di sini adalah tempatnya drivernya ya. Flashing lights, ini adalah lampu. Nino, nino, nino. Ini adalah pintu samping. Suara apa itu? You can call an ambulance if someone is sick or there has been an accident. Kita telepon ambulan itu kalau ada orang yang sakit atau ada kecelakaan. Nino, nino, cepat ya. Inside the ambulance is a stretcher and lots of first aid equipment. Jadi di sana ada apa nih namanya? Stretcher.
untuk membawa orang sakit ya. People who work in ambulance are called paramedic. They're lifting a patient into the ambulance. Jadi ada dua, yang satu paramedic, yang satu di belakang. Iya, buat ngebantu ya. Tuh. Nah, aku pernah nonton baby bus gitu, ada dua. Baby bus ada juga kayak gitu? Orangnya dua, tapi yang di dalamnya satu. Terus nanti dibantuin buat ngangkat ya? Masa serigala sih? Nggak bisa ngangkat. The paramedics take the patient to the hospital. Why would you like to be a paramedic? Nah, paramedis yang tadi itu ngebawa pasiennya ke rumah sakit. Kakak mau jadi paramedis? Ngebantu orang? Aku yang nyetir. Yang nyetir? Mau bisa nyetir? Gimana caranya nyetir? Nanti kan belajar nyetir. Waktu itu kan belajar nyetir. Gimana caranya nyetir? Gitu ya. Nah, itu bukunya ada firefighters dan juga ada ambulance. Menarik banget bukunya. Jadi anak-anak bisa belajar mengenai berbagai macam pekerjaan dan juga berbagai macam kendaraan penyelamatan ya, kayak. Bukunya menarik banget karena ini ada lemnya. Oh iya, dia bisa nempel gitu, teman-teman. Tuh. Ada kayak ada magnet ya, kayak. Tuh. Jadi bukunya terlindungi insyaallah. Lihat ya, ya. Yap, gimana? Gitu. Ada lemnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Cerita NASA dan nyalakan tombol notifikasi untuk dapat video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.